Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan kita pada malam hari ini di tempat yang rindang, suasana yang nikmat, luar biasa Masya Allah, sejuk ya. Tempat yang lihat ini, jembatan ya, yang dipenuhi dengan dan dihiasi oleh lampu ya, Masya Allah, dihiasi dengan pepohonan-pepohonan yang telah Allah ciptakan dengan seindah mungkin agar kita menikmati udara yang dihasilkan ya, yang dibawa ke dalam pegunungan yang telah Allah berikan kenikmatan di dalamnya untuk kita. Dan Masya Allah, ciptaan Allah ini luar biasa. Beserta Allah telah memberikan ilham kepada kita sebagai manusia ya. Allah ciptakan untuk kita juga fasilitas untuk kita dari kayu pepohonan yang dapat kita ambil darinya, manfaatnya kita jadikan sebagai jembatan, seperti tempat wisata seperti ini. Sungguh indah Masya Allah. Dan ikhwan sekalian, di sini saya tidak sendiri ya. Saya bersama dengan abang-abang dan adik kru ya, teman-teman dan sahabat saya, ikhwan saya ya, saudara saya sendiri juga. Masya Allah, mereka berpartisipasi dan luar biasa, sangat menikmati tempat ini. Dan tentu saja kita di sini dalam rangka bersafar ya, seperti yang bersafar kita pasti pergi ke tempat dan menginap, kemudian kita kembali lagi. Masya Allah, tempatnya sungguh nikmat. Kalau kita katakan an extraordinary place ya, tempat yang luar biasa. Masya Allah, kita di sini dalam keadaan bersafar. Dan tentunya di dalam safar pasti pertama kita serahkan ya, dalam perawalan sebelum kita pergi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita siapkan bekal ya. Bekal dalam bersafar ya, seperti makanan, minuman, kendaraan ya. Kemudian minyak, bensin serta harta seperti uang ya, agar kita dapat jajankan ya di sini. Seperti kita cari tempat menginap, hotel dan sebagainya. Dan tentu saja yang namanya berbekal itu bukan hanya berbekal duniawi saja kan sekalian. Akan tetapi asal kita tahu berbekal itu ada dua tempat ya. Ada dua tempat yang untuk berbekal. Yang pertama adalah berbekal untuk dunia. Yang kedua adalah berbekal untuk akhirat kita. Nah, yang lebih condong untuk kita fokuskan adalah sekarang bukan tentang perkara membekali diri di dunia, karena kita sudah tahu bagaimana cara berbekali dunia sesuai dengan kehidupan kita. Yang penting secara halal. Akan tetapi, yang lebih kita fokuskan adalah berbekal untuk akhirat kita. Bagaimana kita akan pergi ke akhirat kita dengan cara aman, seperti kita bersafar ke tempat ini. Ini kira-kira kami berjalan jauh ya, cukup jauh lah kira-kira. Dari menaiki mobil hingga ke puncak ya, puncak, hampir ke puncak lah kira-kira. Naik ke dekat Bukit Barisan sekitar 1 jam lebih ya, dengan menaiki mobil ya, dengan bensin 3 bar. Dan itulah bekal kami seadanya. Nah, akan tetapi bekal tersebut dapat membuat kami kuat, karena kita tahu bahwasanya bekal yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar bekal untuk bersafar sekedar senang ria saja. Akan tetapi disinilah tempat kita untuk sekalian memberikan bekal akhirat kepada teman-teman sekalian, untuk kita semua insyaallah ta'ala. Dan bekal yang terbaik yang Allah telah perintahkan kepada kita
yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita persiapkan untuk akhirat kita adalah apa? At-taqwa. Takwa, teman-teman sekalian. Takwa, ikhwan dan akhwat sekalian. Dan kita akan lanjutkan penjelasan tentang bagaimana takwa bisa menjadi bekal ya yang terbaik untuk akhirat. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Masya Allah. Ikhwani wa akhwat sekalian, kita lanjutkan sesi kita selanjutnya. Kita pindah tempat ya, di seperti ini di rumah pohon ya, Masya Allah ya. Seperti inilah jikalau kita kuatkan ya yang namanya bekal kita, Insya Allah gak akan roboh seperti yang namanya rumah pohon ini dari kayu-kayu. Telah dipaku dengan kuat. Ini merupakan perintah Allah ya, yang namanya berbekal di dunia. Dan bekal di dunia itu merupakan takwa, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, bekal di dunia kita maksudnya adalah untuk menjalankan diri kita agar kita mencari terus akhirat kita. Nah, sebaik-baiknya bekal merupakan takwa. Bekal untuk akhirat maksudnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167, Allah berfirman selanjutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian, karena sesungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baiknya bekal ya, bekal. Dan bertakwalah ya, bertakwalah wahai orang-orang yang berpikir. Nah, takwa merupakan suatu jalan ya, suatu bekal bagi kita, bagi orang-orang yang memiliki akal dalam menjalankan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, dalam mengejar akhirat kita. Nah, kita sebagai seorang yang beriman, wajib bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan suatu hal yang menyempurnakan iman ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan takwa. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman juga di dalam surahnya, di dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Innama yakhshawna Allah min ibadihi al-ulama. Nah, sesungguhnya mereka yang takut ya, yang merasa takut kepada Allah, khasyah. Khasyah berkesinambung kepada taqwa ya. Min ibadihi ulama, dari hamba-hambanya Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm maksudnya. Walaupun banyak dari ahlul ilm mereka merupakan orang-orang yang paling takut pada Allah. Nah, kita sebagai orang awam yang juga ya menuntut ilm, seperti saya juga, saya sendiri masih dianggap sebagai orang yang awam ya, walaupun kita masih menuntut ilmu ya.
maka sepantasnya bagi kita untuk terus berusaha membekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya, dari laki-laki, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya, seperti yang kita tahu dari Nabi Adam dan dari Hawa, ya, istri Nabi Adam alaihi salam. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan di antara kalian syu'ub. Syu'ub maksudnya apa? Bangsa-bangsa. Wa qabail artinya suku-suku. Bergabung semuanya. Ya. Lita'arafu agar kita saling kenang-mengenang, ya. Kenal-mengenal, ya, maksudnya bukan kenang-mengenang. Lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Maha mengetahui dan Maha mengenal. Ya, itu merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah telah menjelaskan juga di surah An-Nisa, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya setelah jeda berikut ini. Wa akhwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali, ya, ayat yang telah Allah turunkan di surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, ya. Wa khalaqa minha zaujaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullah, ya. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Translate-nya adalah, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Dia yang telah menciptakanmu dari ruh yang satu, ya, dari diri yang satu, dari nafs yang satu, dari jiwa yang satu, yaitu manusia yang pertama seperti yang kita tahu adalah Nabi Adam. Khalaqa minha zaujaha, dan telah Dia ciptakan darinya, ya, istrinya, zauj, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'.
Dan dari kedua pasangan tersebut, Allah perkembangbiakkan darinya para laki-laki dan para perempuan. Dan bertakwalah, ya, bertakwalah kepada Dia, bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu saling meminta dan kepadanya dengan namanya juga kamu memelihara hubungan, ya, kekeluargaan. Tasa'alu nabihi wal arham, darinya kita menjadi memiliki hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maknanya Allah selalu mengawasi. Maka dari itu kita harus selalu merasa takut. Karena itu Allah jelaskan secara sesungguhnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa kita harus selalu merasa takut? Kenapa kita harus selalu berbekal, ya, dengan takwa? Karena kita dengan takwa dapat dengan halnya kita selalu mengingat Allah walaupun kita tidak dapat melihat Allah. Dengan yang kita bertakwa, kita tahu bahwasanya Allah yang Maha melihat apa yang kita lakukan. Itu merupakan bekal yang harus kita miliki. Kebanyakan manusia di dunia ini sama sekali tidak memiliki bekal takwa. Ya, seperti halnya kita tahu, ya, manusia zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang lah. Kita tahu sama halnya mereka, misal Allah menyuruh mereka di waktu sholat untuk pergi ke masjid dan sholat pada waktunya. Sholat pada waktu, pada saat Allah memanggilnya. Pada saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada saat itu kita harus memanggil nama Allah, menyuruh nama Allah dan menjawab panggilan Allah. Datang. Itu merupakan salah satu bekal kita. Takwa kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Dengan kita takwa kepada Allah, kita jadi taat kepada Allah. Karena itu merupakan bekal yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak seperti kebanyakan manusia pada saat azan, dia tidak menjawab azan tersebut, melainkan sibuk dengan kesehariannya, sibuk dengan pacarnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan gamenya, dan sibuk dengan filmnya. Dia tidak takut dengan Allah yang telah menyuruh dia untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat tepat waktu. Dia tidak memiliki bekal untuk hal itu. Seharusnya dari diri kita sadar, ya. Dengan hal itu merupakan tazkiyatun nufus, ya. Merupakan renungan bagi kita sebagai kaum muda, ya, ikhwan traveler. Dengan begitu kita bisa tahu dengan adanya takwa akan mempermudah kita untuk memasuki surganya Allah kelak di akhirat insyaallah taala. Kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan bertakwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Taquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaiknya berbekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki pikiran. Semoga dapat menjadi renungan bagi kita semua. Semoga
Allah mempermudah kita agar selalu bertakwa di jalannya, dan Allah selalu memberikan kita taufik wal hidayah. Semoga jadi manfaat untuk kita semua. Wabil akhir, nas'alullah al-afiyah. Kita tutup dengan salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaibabana ya kiram وما ذكره بوسنا في ضلال ونور أنا بين هذا الأنام. Dan semoga teman-teman sekalian juga dapat mendatangi tempat ini. Luar biasa, masya Allah. Ini sejuk ya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Semoga ikhwan akhwat sekalian selalu bersemangat, berbekal diri, dunia dan akhirat, dengan dunia sebisa kalian, dan akhirat sesuai dengan syarat Allah dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.